Balik lagi lur, kita di Borgol. Informasi selanjutnya, ini ada Abdul Aziz terdakwa kasus dugaan pencabulan terhadap seorang mantan santriwatinya dijatuhkan hukuman 11 tahun penjara oleh hakim. Mantap Pak Hakim. Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka yang digelar di Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi pada Selasa sore kemarin. Yang mana beritanya? Ini dia. Terdakwa kasus pencabulan yang juga merupakan oknum pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Muaro Jambi, Abdul Aziz, divonis hukuman 11 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi. Terdakwa juga dihukum pidana denda sebesar 100 juta rupiah, subsidi 6 bulan penjara. Vonis ini lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi yang menuntut terdakwa Abdul Aziz 10 tahun penjara. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan sependapat dengan jaksa penuntut umum. Hanya saja putusan yang diberikan lebih berat dari tuntutan jaksa. Hakim menyatakan terdakwa Abdul Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan dugaan pencabulan terhadap korban yang saat kejadian masih di bawah umur. Usai membacakan vonis, Majelis Hakim memberikan waktu kepada terpidana Abdul Aziz untuk melakukan upaya banding atau menerima. Tidak sesuai dengan risiko yang kami alami dengan trauma anak kami ke depannya kayak gimana, itu dengan hukuman 11 tahun itu masih tidak sesuai, tapi itulah apa putusan yang terbaik yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Yang jelas itu kalau secara psikologis tidak bisa dihilangkan seumur hidup Pak, kalau masalah kayak itu. Jadi ya kami berharap dari pihak pemberdayaan perempuan masih mau mendampingi kami untuk merehabilitasi anak kami. Disampaikan oleh ayah korban bahwa korban dan keluarganya yang turut menyaksikan jalannya sidang terlihat menangis haru dan bahagia ketika mendengar vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.